terkait dengan penciptaan jin dan manusia. Penciptaan kita ini memiliki hikmah yang sangat agung, hikmah yang sangat besar, hikmah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dengan main-main? Artinya tidak ada hikmahnya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu dalam rangka ketaatan, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah keluar dari hakikat penciptaannya.